ورحمه وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Kembali kita berjumpa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan cara menambah ilmu, menambah pengetahuan yang berurusan dengan agama kita. Tatkala banyak orang sibuk kuliah bertahun-tahun, dari sejak SD dia belajar, SMP, SMA, kuliah, bertambah ilmunya. Tapi sayang, pengetahuan dia tentang agamanya tidak bertambah. Yang ada malah berkurang. Dan di saat pandemi ini, Allah Jalla Jalaluh seakan mengingatkan kita kalau belajar itu adalah suatu kewajiban yang dapat dilakukan walaupun engkau sedang di rumahmu saja. Kita masuk ke pembahasan tentang zakat, tentang rukun Islam yang ketiga. Apa sih arti zakat? Secara bahasa, para ulama menjelaskan bahwa zakat itu di dalam bahasa Arab bermakna at-tahara, kesucian, an-nama, satu hal yang berkembang, barakah, yang baik, yang terus bertumbuh, pujian, dan semua makna itu digunakan di dalam Al-Quranul Karim. Adapun zakat, secara, kita bicara secara bahasa dulu ya. Ternyata zakat itu ada tiga. Yang pertama, zakatun nafs, zakat jiwa. Yang kedua, zakatul badan, zakat badan. Yang ketiga, zakat harta. Berkaitan dengan zakat jiwa ini, mungkin kita sering mendengar kalimat tazkiyatun nafs. Temanya kajian tazkiyatun nafs, yaitu menyucikan jiwa, menzakati jiwa. Ayat yang mungkin kita semua menghafalnya, qad aflaha man zakkaha. Telah sukses, telah beruntung orang yang menzakatinya, yakni menyucikan jiwanya. Kita juga memohon kepada Allah Azza wa Jal dalam doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, zakati jiwaku ini, yakni sucikan jiwaku ini. Engkau sebaik-baiknya yang menzakatinya, yakni yang mensucikannya. Adapun zakat badan adalah zakat fitri atau zakat fitrah, di mana kita tahu zakat ini diwajibkan atas setiap badan, baik itu anak-anak, baik itu bayi, baik itu budak, dalam rangka membersihkan puasa dia dari ya ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang nista, yang insya Allah kita udah mendekati bulan Ramadhan. Allahumma balighna Ramadhan. Adapun zakat harta, ini mungkin yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jadi kalau bicara zakat harta, apa sih definisinya?
zakat yang menjadi rukun Islam yang ketiga ini. Sebagian ulama mengartikan zakat itu hakun yajibu fil mal, satu hak yang wajib dikeluarkan dalam urusan harta. Sebagian lagi mengatakan hakun wajibun fi malin khas, hak yang wajib dikeluarkan dalam harta yang khusus. Lita'ifatin makhsusah, yang disalurkan kepada golongan yang khusus. Fi waktin makhsus, yang dikeluarkan pada waktu yang khusus pula. Dan masih banyak lagi definisi-definisi para ulama tentang zakat ini. Ahibati fillah, kalau bicara apa dalil yang mewajibkan zakat, ya, subhanallah, kalau kita membaca Al-Quran Al-Karim, kita akan mendapati puluhan ayat yang berbincang tentang zakat. Ini menunjukkan zakat memiliki keistimewaan dalam syariat Islam. Sebagaimana sholat, di mana itu kewajiban antara hamba dengan Rabbnya, adapun zakat adalah kewajiban hamba kepada hamba yang lainnya. Berbuat baik kepada hamba yang lainnya. Sholat adalah hablum minallah, zakat adalah hablum minannas. Sehingga semua dalil yang berkaitan dengan rukun Islam yang sudah kita baca disebutkan di sana. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima perkara, lima pondasi. Yang pertama adalah dua kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat 43. Apa kata Allah? Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ruk' ma'ar rakiin. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Barakallahu fikum. Ini perintah dari Allah Jalla Jalaluhu. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, keluarkan zakat, tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sehingga salat ini menjadi kawan sejatinya zakat. Tatkala di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu muncul satu kelompok yang tidak mau membayar zakat, maka Abu Bakar dengan tegas mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakat. Aku benar-benar akan memerangi orang yang membedakan, yang memisahkan antara salat dan zakat. Salat ini hak badan, kewajiban badan. Zakat ini kewajiban yang berkaitan dengan harta. Dan kita tahu zakat ini diwajibkan buat orang-orang yang memiliki persyaratan khusus. Enggak semua orang wajib mengeluarkan zakat. Tatkala Nabi alaihi salatu wasalam mengutus Mu'ad ke Yaman, secara bertahap Nabi mengajarkan kepada Mu'ad metode berdakwah. Yang pertama, seru mereka untuk mentauhidkan Allah dan mengikuti Rasul. Ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Fa inhum ata'uka lidhalik, kalau mereka mentaatimu, fa'alimhum, maka sampaikan kepada mereka, kasih mereka ilmu, umumkan kepada mereka, annallaha qad iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk melaksanakan sholat lima waktu dalam sehari dan semalam. Fa inhum ata'uka lidhalik, kalau mereka mentaatimu, menerima, fa'alimhum, maka pindah lagi, kasih tahu mereka, annallaha iftarada 'alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim. Katakan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan sadaqah. Jadi sedekah ini ada yang wajib, ada yang sunnah.
sedekah yang wajib itu zakat nih. Allah mewajibkan kepada mereka zakat dari harta yang diambil dari orang-orang kaya, kemudian disalurkan kepada orang-orang miskin di tengah-tengah mereka. Bukan untuk memperkaya negara, bukan untuk memperkaya Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak makan sedekah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ahibati fillah, dan kalau ada orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, diancam neraka. Wal jaza min jinsil amal, dan balasan itu sesuai dengan perbuatan. Orang yang tidak mengeluarkan zakat dari hartanya, hartanya akan jadi azab buat dia. Yang pertama, jadi azab buat dia di dunia, hidup dia akan diperbudak oleh hartanya. Seharusnya dia menjadi pemilik harta, ternyata dia dimiliki oleh hartanya. Allah Azza wa Jal di surat Taubah ayat 34 sampai 35 menyebutkan balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Apa kata Allah? يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib, mereka benar-benar memakan harta orang yang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira pada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu diserika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan pada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari yang apa kamu simpan itu. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Allah sebutkan, ternyata ada, ini cerita tentang ahlul kitab. Ada di antara mereka, ya, yang kondisinya tidak menjalankan aturan agama. Dan ini juga sebuah peringatan untuk para ulama, untuk para ustadz yang kadangkala dititipin zakat, bukan zakatnya dia, orang titip zakat, maka jangan sampai engkau memperkaya dirimu sendiri dengan uang tersebut. Laksanakan amanah tersebut. Orang yang sudah menitipkan kepadamu uang zakat, berarti dia telah berlepas. Ana dititipin zakat, ana yang bertanggung jawab. Kalau enggak, ana akan mendapatkan azab ini pula. Bagaimana pada hari kiamat nantinya, ini belum di neraka, belum, masih di padang mahsyar. Harta benda yang disimpan itu akan mengazab dia. Akan dibuat lempengan-lempengan emas dan perak. Yang lempengan itu digunakan untuk menyetrika dahinya, perutnya, punggungnya.
ingat ini sebelum dimasukkan ke neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yuaddi minha haqqaha." Tidaklah orang yang punya emas dan perak kemudian dia tidak melaksanakan kewajibannya, melainkan pada hari kiamat akan jadikan lempengan-lempengan dari api neraka tadi yang dipanaskan emas dan perak itu di sana, kemudian dia akan disetrika dahi, perut dan punggungnya. Kullama barudat u'idat lahu. Setiap kali dingin dipanasin lagi. Disetrika lagi. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Pada hari di mana masanya, waktunya itu satu hari seperti 50 ribu tahun. Orang kaya ini menikmati hartanya berapa tahun sih? 50 tahun, 70 tahun, 100 tahun. Anggap 1000 tahun umur dia menikmati itu harta. Engkau akan disetrika di hari yang satu hari sama dengan 50 ribu tahun. Setiap kali dingin dipanasin lagi. Bayangin jamaah, baju itu kalau disetrika kepanasan. Setrikaan itu kan ada kadar panasnya. Kalau kelebihan gosong tuh baju. Gimana kalau panasnya itu dari api neraka? Yang disetrika bukan bajumu, tapi wajahmu, perut, punggung. Setiap kali dingin diulangin lagi. Hatta yaqdi bainal ibad, sampai Allah memutuskan keputusan di antara hamba-hambanya. Lalu orang ini akan ketahuan, imma ilal jannah wa imma ilan nar. Dia masuk surga atau masuk neraka. Qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dan bagaimana dengan onta? Kalau itu kan emas dan perak, gimana kalau onta? Azabnya bagaimana kalau dia tidak melaksanakan kewajibannya? Maka subhanallah, orang ini akan ditidurkan, ditelentangkan di satu lembah yang kosong, lalu onta-onta dia yang besar yang kecil akan berjalan menginjak-injak dia. Setelah habis, mulai dia punya onta 100 ekor, dia punya onta 200 ekor, dia akan diinjak-injak oleh semua onta yang dia miliki, satu persatu menginjak dia. Setiap selesai akan balik dari yang pertama menginjak dia kembali. Begitu pula yang punya kambing, begitu pula yang punya sapi. Ingat pada hari yang sama dengan 50 ribu tahun. Sampai keputusan vonis dijatuhkan. Ima dia masuk neraka atau masuk surga. Ini kan nanti akan ada penimbangan amalan jemaah. Amalan kan bakal ditimbang. Tapi sebelum penimbangan amalan, sebelum hisab, dia sudah diadab dulu. Gara-gara tidak bayar zakat. Maka seorang hamba, jangan sampai engkau menikmati harta selama ya dikatakan 50 tahun, 60 tahun, engkau mati mau dibawa kemana? Ternyata itu harta akan datang kepadamu pada hari kiamat. Tapi bukan sebagai amal soleh, namun sebagai azab buat diri. Haibati fillah. Dan diriwayat Imam Muslim juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man atahu Allahu malan." Barang siapa yang dikasih harta, falam yuaddi zakatahu, kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya, musilalahu yaumal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatan yutawwiquhu yaumal qiyamah thumma yakhudhu bilahzamataihi thumma yaqulu ana maluka ana kanzu. Tidak ada orang yang tidak mengeluarkan zakat pada hari kiamat, melainkan hartanya itu akan dijadikan seperti ular. Ular yang menakutkan sekali. Di mana akan melilit orang ini, kemudian menggigit dia, dibuka mulutnya itu jemaah.
sambil dia mengatakan, aku hartamu, aku simpananmu. Maka jemaah, segera keluarkan zakat. Zakat itu tidak akan mengurangi harta kita. Apa hikmah diwajibkannya zakat? Kalau bicara hikmah, subhanallah, para ulama menyebutkan ada banyak hikmah dari mengeluarkan zakat ini. Mereka mengatakan yang pertama, untuk menyempurnakan Islam hamba. Kan rukun Islam, engkau katanya muslim, betul muslim. Coba engkau lihat, ingat zakat ini ada ketentuannya, bukan semaumu mengeluarkan harta. Kalau kelebihan gak apa-apa, kurang gak boleh. Jadi menunaikan zakat ini menyempurnakan agama kita. Yang kedua, kita taat sama Allah. Membuktikan kalau engkau itu patuh sama Allah. Mengikuti aturan yang ada. Zakat ini subhanallah menumbuhkan cinta dan kasih sayang antara yang kaya dan yang miskin. Kalau yang kita lihat sekarang masyarakat, kenapa orang-orang kaya itu takut kumpul sama orang miskin? Mereka punya perumahan sendiri. Real estate. Kluster-kluster yang mahal. Gak ada orang miskin di sana. Karena mereka risih. Risih gimana? Padahal kalau engkau hidup dekat sama orang miskin, engkau akan mudah mengeluarkan zakat. Dan engkau akan menyebarkan dan menebarkan kasih sayang. Kedamaian dan ketentraman. Engkau takut tuh orang miskin mencuri hartamu, hasud sama dirimu. Kalau engkau berbuat baik sama mereka, engkau menunaikan zakatmu, aman. Kemudian zakat ini menyucikan jiwa. Menyucikan jiwa yang mengeluarkan zakat dan jiwa yang menerima zakat. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Taubah ayat 103. Apa kata Allah? 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alayhim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Subhanallah jemaah. Tuh Allah mensyariatkan zakat. Nabi disuruh mengambil. Khud, ambil. Makanya dahulu itu zakat diambil oleh pemerintah. Pemerintah berangkat menuju ke perkebunan-perkebunan, ke tempat orang kaya, menghitung jumlah uang mereka, diambil zakatnya. Bukan pajak. Zakat yang diambil. Dan kalau kita lihat zakat ini gak banyak. Gak banyak cuma. Berbeda dengan pajak yang diwajibkan. Kata Allah Azza wa Jal, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Zakat ini menyucikan mereka. Membersihkan mereka. Kita itu punya penyakit namanya hubbul mal. Di diri kita itu ada penyakit cinta sama harta. Kecintaan ini sudah ditanamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan dipelihara. Terus gimana? Diobatin, dibersihkan. Terus dibersihkan. Orang yang suka zakat, suka mengeluarkan uangnya di jalan Allah Azza wa Jalla, insya Allah dia gak jadi budaknya harta. Dia tidak akan menjadi budaknya harta yang dia kumpulkan. Enggak. Karena dia bekerja ngumpulin harta, aku bagi kok. Dan orang yang dikasih duit, dikasih zakat itu, yang awalnya mungkin dia hasad, yang mungkin dia iri, dengki, enggak jadi iri, dengki. Yang ada doa dia.
berganti iri dengan doa, ya Allah, fulan, ya Allah, ini orang baik, Masya Allah, dia bantu kita dengan mengeluarkan zakat buat kita. Semoga dikasih ganti yang lebih baik sama Allah Azza wa Jalla. Engkau gak perlu minta doa mereka, mereka akan mendoakan. Hatimu tenang, hidupmu damai, engkau tidak diperbudak oleh harta. Dan sekali lagi, Allah ketika mewajibkan zakat ini bukan untuk menyusahkan umat manusia. Bahkan zakat ini menjadikan masyarakat itu masyarakat yang satu. Masyarakat yang saling simpati, empati, saling membantu di antara mereka. Dan tentunya engkau akan selamat pada hari kiamat dari banyak petaka dan dari banyak musibah di dunia yang menimpa. Ahibatifillah, siapa yang wajib mengeluarkan zakat? Yang pertama tentunya muslim. Orang kafir gak wajib zakat, walaupun dia pada hari kiamat akan diazab karena gak mengeluarkan zakat. Tapi orang kafir gak wajib zakat. Yang wajib zakat, muslim. Kemudian dia orang merdeka. Hur. Lalu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah orang itu harus baligh dan harus berakal? Ini kan kewajiban berkaitan dengan harta. Umpamanya ada anak yatim, bapaknya mati, ninggalkan uang 10 miliar. Ini anak laki satu-satunya. Dia ahli waris, dia bersama ibunya doang. Ibunya dapat 1/8, dia dapat sisanya nih anak. Kaya raya, anak yatim tapi usaha. Iya. Belum balik, ya anak yatim namanya belum balik. Wajib gak dia mengeluarkan zakat? Terjadi perbedaan di antara para ulama, sebagian mengatakan wajib dia mengeluarkan zakat. Karena ini tidak berkaitan dengan akal dia, tapi berkaitan dengan harta yang dia miliki. Apalagi zakat ini dikeluarkan untuk memelihara hartanya. Zakat kan, subhanallah, namanya zakat. Itu yang berkembang, yang tumbuh, yang baik. Sehingga ketika harta anak yatim, omongnya dia punya uang tadi 10 miliar, dikeluarkan zakatnya tiap tahun. Berkurang duitnya, Ustaz, subhanallah. Mungkin nominalnya dari 10 miliar. Jadi kalau 1 miliar, 10 miliar berarti 250 juta. Iya. Betul, iya. 250 juta. Jadi kalau 10 miliar, dia wajib tiap tahun 250 juta. Ustaz, berkurang terus duitnya, Ustaz. 250 juta tahun depan. Jadi 250 juta, betul. Kalau 1 miliar 25 juta. Naam, sahih. Iya, kalau mungkin dia mengatakan berkurang hartanya sebenarnya. Secara nominal mungkin berkurang. Tapi secara berkah enggak berkurang, jemaah. Maka kembali memang ada dua pendapat para ulama, yang satu mewajibkan, yang satu tidak mewajibkan karena dia belum baligh. Seperti anak yang belum balik gak wajib sholat gitu, gak wajib puasa. Orang gila gimana? Sebagian juga tidak mewajibkan. Orang gila ini kan punya uang. Uangnya itu uang dia gitu. Maka diwajibkan buat yang ngelola uang dia untuk mengeluarkan zakatnya orang gila. Kadangkala ini kebanyakan ahli waris biasanya. Meninggal orang tuanya, punya saudara 3, yang satu gila. Ada kelainan mental. Dalam agama Islam tetap dia punya harta, dia ahli waris gitu. Bukan karena gila gak dapat warisan, dia dapat warisan. Apakah wajib di hartanya untuk keluarkan zakat? Pendapat yang lebih kuat, wajib dia keluarkan zakat. Dan sekali lagi, zakat ini jadi obat insya Allah buat dia. Kemudian berkaitan dengan harta yang dikeluarkan, syaratnya itu, ya harta itu milik sempurna, milikmu memang. Kadangkala ada harta milik bersama. Engkau punya berapa persen, ya dihitung kepemilikanmu. Tapi kalau mamanya ada orang punya harta, aku punya
emas yang dimiliki orang banyak, ya dihitung berapa kepemilikanmu yang milikmu sendiri. Kalau dikatakan uangnya itu 101 bongkah emas, beratnya umpamanya 1 kilo. Milik berapa orang? Milik 2 orang. Oh, berarti milikmu kan setengah sudah. Ketahuan 500 gram. Udah sampai nih sopnya berarti. Kemudian harta itu adalah harta yang berkembang. Bukan aset rumah yang diem. Bukan tanah yang diem. Tapi harta itu berkembang, kemudian harta itu mencapai nisab, telah sampai nisabnya. Nisabnya itu nanti kita akan bicarakan, setiap model harta ada perbedaan. Kalau bicara nisabnya emas itu 20 dinar. Sehingga ada yang mengatakan nisabnya itu 85 gram emas murni. 85 gram emas murni. Ada yang mengatakan 91. Ini kembali kepada timbangan dari dinar itu. Tapi yang jelas 20 dinar. Itu kalau emas. Kalau bicara zakat pertanian beda lagi nantinya. Kemudian mencapai haul. Sudah berputar 1 tahun. Ini berkaitan dengan emas dan perak. Tapi kalau berkaitan dengan pertanian, maka setiap panen. Aibati fillah. Dan harta itu lebih sebenarnya. Kalau bicara zakat ini, zakat itu diambil dari harta yang memang beku, diem uangnya. Bukan diambil dari uang umamanya yang uang itu berkurang terus, Ustaz, berkurang terus, Ustaz. Kalau dikatakan tadi orang punya duit 85 juta. Tahun ini dia punya duit, disimpan 85 juta. Tahun depan, duit ini tetap gitu. Berarti kan dia punya penghasilan lain yang bisa hidup dari penghasilan dia. Sehingga uang ini tidak diganggu sama dia. Disitulah baru diwajibkan zakat. Adapun jenis-jenis harta yang diwajibkan zakat, para ulama sepakat, atsman, yang ada nilai tukarnya tadi. Sebagai alat tukar. Emas, perak, mata uang ya. Itu wajib zakat. Engkau mau punya dolar, mau punya rupiah, mau punya real, dirham, wajib zakat kalau sampai nisabnya. Yang kedua, hewan ternak. Hewan ternak ini ada unta, sapi dan kambing. Kambing dengan segala jenisnya. Sapi dengan segala jenisnya, unta dengan segala jenisnya. Kuda gak ada zakatnya menurut pendapat yang lebih kuat. Yang ada zakatnya, unta, sapi, dan kambing. Ini untuk hewan ternak yang digembalakan. Subhanallah. Bukankah Islam ini sangat baik sekali? Yang digembalakan itu baru ada zakatnya. Fisa'imah, kata Nabi SAW. Tapi kalau yang dipelihara di kandang, yang nyari makannya orang itu harus beli, harus ngarit, dia berikan kepada hewan ternaknya, maka enggak wajib zakat. Enggak wajib zakat. Jadi pengusaha, umpamanya Anda ternak kambing, Anda termasuk ternak kambing. Kambing itu zakatnya setiap 40 ekor. Setiap 40 ekor, 1 ekor kambing. Tapi Anda punya kambing gak digembalakan. Ditaruh di kandang. Kita beli makanan. Ada zakatnya? Gak ada zakat. Karena benar-benar mengetahui orang ini keluar duit. Tapi kalau seperti, entah di Indonesia Anda belum tahu ya. Kebanyakan kambing-kambing di Indonesia ini dikandangin. Tapi kalau kayak di Australia ya, di New Zealand itu kan memang digembalakan gitu. Ada padang gembala yang luas sekali. Maka di situ baru ada zakatnya. Ini berkaitan dengan hewan ternak. Baik. Yang ketiga berkaitan dengan hasil pertanian dan buah-buahan. Ini yang ada zakatnya itu gandum,
kurma, anggur. Dan di dalam mazhab Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwasanya pertanian yang wajib zakat itu adalah yang merupakan makanan pokok, kebutuhan pokok, dan dapat disimpan. Kebutuhan pokok dan dapat disimpan. Maka gak ada zakatnya mentimun, gak ada. Zakatnya mangga, gak ada. Karena dia termasuk buah-buahan yang tidak dapat disimpan, atau ada biji-bijian mungkin yang tidak dapat disimpan. Tapi apabila itu merupakan makanan pokok dan dapat disimpan, maka ada zakatnya. Di Indonesia mungkin makanan pokok yang ada zakatnya seperti beras dan jagung. Karena mungkin jagung sekarang tidak banyak dimakan. Tapi itu sebenarnya juga makanan pokok yang bisa dimakan oleh orang-orang. Tapi yang jelas yang pasti adalah beras. Karena itu menjadi makanan pokok sekarang, ya dulu mungkin jagung itu dimakan. Bicara tentang beras ini, berapa zakat pertanian, Ustaz? Zakat pertanian ini subhanallah, Islam membedakan antara pertanian yang pengairannya gratis dan pertanian yang pengairannya bayar. Kalau yang pengairannya itu gratis, maka 10%. Kalau zakat mal tadi kan 2,5%. Tapi kalau pertanian, beras tadi, umpamanya padi, itu zakatnya 10% kalau pengairannya gratis. Tapi kalau pengairannya bayar, 5%. Kapan dikeluarkan? Sama seperti syarat tadi, sampai nisab. Sampai nisabnya itu harus. Berapa nisabnya? Rasulullah SAW mengatakan khamsatu awsuk. Khamsatu awsuk. 5 wasak. Wasak ini adalah takaran yang dipakai pada masa dahulu. Disebutkan 5 wasak itu situna so'an, 60 so'. 60 so' itu, so' itu zakat fitrah. Kita tahu zakat fitrah itu 1 so'. Berarti 60 kali zakat fitrah. So' itu 4 kali takaran tangan seperti ini, jamaah. Itu 1 so', 4 kali. Yang mungkin kita sering, ya di negeri kita biasanya 2,5 kilo ya. Zakat fitrah itu 2,5 kilo. Kalau ikut timbangan itu, berarti 60 so' itu berapa? 750 kilogram. Iya. 60 so. 10 so-nya 250. Ya, betul jemaah. 2,5 kilo kali 60. Berapa? Coba dihitung. Oh, 150 kali 5. Nah, 150 kali 5. Tadi kan 5 wasak ya. 150 kali 5 berarti 750. Nah, Rasul SAW mengatakan yang ada zakatnya itu 5 wasak ke atas. 1 wasak 60 so'. 60 so' itu hitungannya tadi kalau dikali 2,5 kilo adalah 150. Kalau dikali 5 berarti 750 kilo. Ini beras, bukan gabah. Jadi berasnya. Dulu itu ketika menghitung kurma, kurma itu dihitung pada waktu basah, jemaah. Udah mulai ada yang mateng ya, tapi kan belum kering dia itu. Tapi dihitungnya diperkirakan sudah. Begitu pula anggur. Anggur itu zakat yang dikeluarkan itu kalau mencapai 5 wasak anggur kering. Udah bisa disimpan. Begitulah gabah nih, kalau orang umpamanya dapat gabah 5 ton. Kira-kira itu kalau jadi beras berapa nantinya? Dari sanalah baru dikeluarkan zakatnya. Kalau umpamanya nyusut berapa persen? Kadang kalau nyusut
10%, ada yang 20%. Wallahu a'lam bishawab, Anda enggak terlalu ngerti tentang gabah ini ketika digiling jadi beras jadi berapa kilo. Namun yang jelas zakatnya itu 5 wasak. 5 wasak itu ingat satu wasaknya 60 sok. Sehingga dari beras itulah dikeluarkan zakatnya. Kalau ternyata dia dapat, alhamdulillah Ustaz, ana dapat 1 ton beras. Berarti udah lewat nih nisabnya. Nisabnya kan 750 kira-kira. Dia wajib mengeluarkan zakatnya ketika panen tadi, jemaah. Orang panen, dijemur atau gimana, udah dia perkirakan berapa yang harus dia keluarkan. Jadi kalau dia 1 ton, bisa jadi zakatnya itu 100 kilo atau 50 kilo. Tergantung pengairannya. Kalau pengairannya bayar, berarti 50 kilo. Ini zakatnya dikeluarkan tanpa memotong biaya lain-lain, jemaah. Jangan dikatakan biaya panennya sekian, biaya ini semua macam-macam. Enggak, yang penting jumlahnya berapa, kan udah ditentukan. Pemotongannya dalam Islam udah pasti. Kalau bayar, 5% zakatnya. Kalau enggak pakai biaya, 10%. Ini berkaitan dengan zakat pertanian ya. Kemudian ada lagi mungkin yang dibicarakan para ulama, zakat hasil tambang. Zakat hasil tambang ini seperti emas, perak ya, yang mungkin kita melihat orang-orang sekarang di Indonesia terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi pendapat yang lebih kuat mereka wajib mengeluarkan zakat itu kira-kira 5%. Oh, bukan 5%, 1/5 dari harta mereka yang dikeluarkan dari tambang itu. Adapun berkaitan dengan hasil barang-barang yang dipersiapkan untuk perdagangan, itu pendapat yang lebih kuat ada zakatnya. Sehingga penghitungan zakat ini buat pengusaha bukan hanya uang cash dia, tapi dihitung pula barang-barang yang dia milikin, yang dia persiapkan untuk dagangan. Tentunya setelah di barang-barang itu kan ada barang yang utang, ada yang barang milik dia. Kalau barang yang mungkin enggak, Ustaz, ana bayar separuh, berarti separuhnya yang milikmu, separuhnya milik orang. Maka di situ digabungkan dengan uang tunai yang kau miliki, baru dikeluarkan zakatnya. Aibatifillah, berbincang tentang haul, berputar setahun. Semoga kita dapat memahami ini. Kalau kita memahami syarat-syarat ini, insya Allah mudah. Nggak ada lagi pertanyaan, Ustaz, apakah yang namanya gaji wajib zakat? Nggak ada. Pertama, belum sampai nisab. Kalau belum nyampe nisab. Yang kedua, belum berputar 1 tahun. Dan bisa jadi ketika tahun depan duitnya habis. Yang dibicarakan ada duit yang membeku. Duit ini nggak diapa-apain sama engkau. Atau duit itu ada di barang dagangan yang berkembang. Maka enggak wajib zakat. Bicara pengeluaran zakat, zakat itu wajib dikeluarkan segera, tanpa ditunda-tunda. Setiap berputar 1 tahun, keluarkan zakat. Zakat itu bukan kewajiban bulan Ramadan. Yang wajib di bulan Ramadan, di akhir Ramadan adalah zakat fitrah. Bukan zakat harta. Sehingga kalau engkau punya uang itu, ada orang tutup bukunya itu bulan Desember umpamanya dia. Terus gimana zakatnya, Ustaz? Zakatnya itu ikut bulan Hijriah. Ikut perputaran 12 bulan yang dimulai dari Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Sehingga akan ada perbedaan antara tahun Hijriah atau jumlah hari di bulan Hijriah dengan jumlah hari di bulan Masehi. Sehingga tolong dipertimbangkan itu. Ada 11 hari. Jadi kalau sudah, jangan mengatakan, Ustaz, ana kemarin itu ngitung duit punya rezeki 1M itu tanggal 1 Desember, Ustaz. Berarti ana wajib mengeluarkan zakat tanggal 1 Desember. Tidak.
engkau wajib mengeluarkan zakat, dikurangi harinya. Karena hitungan tahun Hijriah itu berkurang 11 hari, kira-kira seperti itu. Yang wajib zakatnya bulan Syaban, keluarkan bulan Syaban, jangan nunggu Ramadan. Yang wajib zakatnya bulan Syawal, boleh mengeluarkan bulan Ramadan. Sehingga mensegerakan zakat diperbolehkan, tapi enggak boleh menunda pembayaran zakat. Jangan ditunda. Dan subhanallah jamaah, sebagaimana beberapa kajian yang lalu ana sampaikan, kalau umat Islam itu peduli dengan penghitungan zakat ini rukun Islam ya, dia peduli, dia detail, dia catat. Sehingga mungkin dia ini orang kaya raya, dia punya duit, mungkin anggap duit dia itu 10 miliar. Bisa jadi dia wajib zakatnya itu tiap bulan. Bulan Muharram keluarkan zakat 25 juta, bulan depannya 25 juta. Karena uangnya itu kan berbeda-beda ngumpulnya di diri dia. Tidak semuanya dikeluarkan di bulan Ramadan. Maka nasihat ana kepada para bisnismen, tolong jangan sampai engkau menunda pembayaran zakat, semua digabungin di bulan Ramadan. Kalau engkau memajukan semuanya boleh, tapi menunda semuanya ke bulan Ramadan enggak boleh. Dan lebih utama ketika engkau mengeluarkan pada saat dia wajib. Sehingga orang miskin itu, kita akan bicara sekarang siapa yang menerima zakat ini. Sehingga orang-orang yang menerima zakat itu sepanjang tahun dapat santunan. Jadi umpamanya ini orang miskin. Dia itu biaya hidupnya dalam sebulan 2 juta setengah umpamanya. Orang tua rentau udah gak bisa kerja. Kalau kita kasih setahun sekali 2 juta setengah, itu hanya cukup sebulan. Tapi kalau kita ngeluarkan zakatnya tiap bulan, bulan ini anda udah punya wajib zakat gitu loh. Karena tadi berdasarkan uang yang dia miliki. Maka insya Allah orang-orang itu akan terentas dari kemiskinan dan kita memberikan ya keberkahan buat kehidupan mereka dan kehidupan kita. Adapun siapa yang berhak mendapatkan zakat ini, maka Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 60. Silahkan dibaca. At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Subhanallah jemaah. Jadi ternyata untuk menyalurkan zakat ini Allah yang sudah menentukannya. Allah sudah tetapkan ada 8 golongan. Bisa jadi zakat itu kalau memang 8 golongan ini ada, ya udah zakat itu momen kita ngumpulin uang zakat. Berapa yang terkumpul? 100 juta. Ya udah, berarti dibagi 8 nih 100 juta. Kemudian diberikan ke tiap golongan tersebut. Bisa jadi seperti itu. Atau diberikan kepada yang lebih membutuhkan di antara 8 golongan tersebut. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah orang-orang fakir. Allah ini menyebutkan sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Siapa orang fakir ini? Setelah orang fakir, Allah menyebutkan orang miskin. Para ulama ketika mendefinisikan fakir, ada perbedaan di antara mereka. Salah satunya nih mungkin yang lebih mudah untuk kita fahami. Mereka menyebutkan hum man la yajiduna syai'an minal kifayah mutlaqan. Orang yang tidak punya apa yang mencukupi secara mutlak, enggak punya apa-apa dia. Atau dia mendapatkan sesuatu, kebutuhan dia, tapi di bawah setengah.
dia itu mungkin kerja, dia mungkin itu ada ngasih, tapi kalau dihitung kebutuhan dia itu baru setengahnya terpenuhi. Ini orang fakir. Kalau orang miskin, dia punya lebih dari setengahnya. Miskin dia. Jadi perbedaan antara fakir dan miskin ini, mungkin kalau yang fakir tadi setengahnya di bawah setengah, yang miskin itu di atas setengah. Tapi nggak mencukupi sebenarnya. Sehingga sebagai menafsirkan orang fakir itu ya lawannya orang kaya gitu loh. Dia orang memang nggak punya. Itu fakir. Yang kedua miskin. Yang ketiga wal amilina alaiha, amil zakat. Jadi om amil zakat ini walaupun kaya boleh dapat zakat gitu loh. Tinggal ditentukan siapa amil zakat ini. Dahulu amil zakat adalah orang-orang yang diperintahkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Dia menghabiskan waktunya, tenaganya, berangkat ke kampung fulan, ke kabilah fulan, ngumpulin harta di sana. Kemudian dia berikan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Itu jadi amil zakat. Atau nanti dia yang membagikan. Di masa sekarang ini bisa jadi amil zakat ini orang-orang yang ditetapkan oleh pemerintah atau orang-orang yang mendaftarkan lembaga dia, lembaga amil zakat itu kepada resmi, kepada pihak yang memang mengeluarkan izin untuk itu. Namun bisa jadi ya orang-orang yang memang bergerak untuk mengumpulkan zakat itu dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian wal mu'allafa qulubuhum, yaitu orang-orang mu'allaf yang dibujuk hati mereka. Jadi mereka berhak mendapatkan zakat. Orang-orang yang baru masuk Islam ya, dengan harapan semakin kuat keislaman dia, dikasih dari zakat. Kemudian wafir riqab, untuk memerdekakan budak. Jadi ada budak-budak yang ya dibebaskan dengan uang zakat itu. Atau dia menebus dirinya. Ada budak ini mau menebus dirinya, bosnya itu mengatakan, oke, engkau bebas tapi engkau bayar 1 miliar. Umpamanya gitu. Ya sudah, dari uang zakat bisa diberikan. Wal gharimin, dan orang-orang yang terlilit hutang. Jadi orang-orang terlilit hutang ini bukan utang beli rumah, bukan utang beli mobil, bukan utang untuk kenyamanan dia, tapi lebih kepada orang-orang yang keluar duit dalam rangka maslahat orang banyak. Dalam rangka memberikan maslahat kepada orang banyak. Seperti terjadi keributan lalu dia mendamaikan kedua orang tersebut sehingga dia nanggung utang. Udahlah, ana insyaallah ana kasih duit lah antum, yang penting jangan ribut. Dia hanya punya utang. Di situ boleh dilunasin. Jadi bukan utang. Ana baru beli mobil Ustaz, alhamdulillah ada punya utang, mungkin Ustaz ada zakat gitu loh. Subhanallah. Bukan kayak gitu jemaah. Jadi orang yang terlilit hutang ini karena memberikan maslahat, ada kontribusi kepada umat ya. Atau dia memang orang miskin ya. Dia terlilit hutang karena dia miskin. Berarti masuk kepada miskinnya. Miskin terlilit hutang lagi. Tapi ingat, bukan terlilit hutang karena gaya hidup. Tapi terlilit hutang karena memang untuk hidup. Mungkin itu yang lebih mudah difahami. Kemudian, wa fi sabilillah, di jalan Allah. Apa maksudnya di jalan Allah? Karena kalau kita baca semuanya kan ngasih orang fakir fi sabilillah, ngasih orang miskin fi sabilillah, ngasih orang mu'alaf fi sabilillah. Maka di sini jumhur ulama berpendapat bahwa fi sabilillah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah untuk berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan untuk bangun masjid, bukan untuk bangun sekolahan, tapi untuk berjihad di jalan Allah, yaitu jihad dengan fisik kita. Walaupun ada yang mengatakan mungkin beberapa ulama di masa kini menfatwakan juga boleh untuk dakwah ya, untuk menegakkan agama Allah. Tapi yang lebih kuat pendapat jumhur ulama, fi sabilillah adalah berkaitan dengan perang di jalan Allah. Kemudian yang terakhir, wabnis sabil, orang yang terputus perjalanannya, dia itu gak bisa melanjutkan perjalanan. Kalau sekarang mungkin hampir gak ada jamaah ya. Atau masih ada sih. Sekarang ini kadangkala orang gak punya duit. Dia dalam orang kaya dia nih. Dalam perjalanan mobilnya rusak. Gak bisa melanjutkan perjalanan dia.
Tapi kalau sekarang mungkin dia bisa tinggal ambil duit di ATM-nya. Tapi kalau dulu duit dia itu di mana nggak tahu dia. Dia yang penting bisa pulang aja gitu. Dikasih bagaimana dia sampai ke negerinya. Tapi kalau sekarang mungkin ada orang-orang yang alhamdulillah dia bisa tarik duit di mana saja. Namun sekali lagi buat orang yang terputus perjalanan dikasih supaya dia bisa sampai ke tempat tujuan dia. Para penuntut ilmu kadangkala Masya Allah. Dia belajar ilmu, dia mau pulang gak ada duit buat pulang dia gitu. Ya sudah dikasih duit supaya dia bisa sampai ke kampung halamannya. Ingat ini ketetapan yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik, itu mungkin jemaah seputar zakat yang menjadi rukun Islam yang ketiga. Yang kita wajib belajar dan wajib mengeluarkannya. Dan jangan salah mengeluarkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Syukran wa jazakumullah khairan. Wa barakallahu fikum. Kami ucapkan pada Ustaz kami, Ustaz Dr. Syafiq Rizal Basalamah, Syekh Hafizahullah Ta'ala, atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Videonya belum keluar, Ogi. Videonya. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Kami sampaikan pada Ustaz kami, Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala, atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua di kehidupan dunia kita dan di akhirat kelak. Pertanyaan pertama, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dapat diberikan penjelasan terkait dengan uang pensiun yang dibayarkan sekaligus di muka. Bagaimana perhitungan zakatnya dan pembayaran zakatnya? Uang apa? Oke. Nah. Uang pensiun. Uang pensiun. Nah. Bagi uang pensiun yang dibayarkan sekaligus di muka. Dan bagaimana perhitungan zakatnya dan pembayaran zakatnya? Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, berkaitan dengan uang pensiun ini jamaah. Uang pensiun itu kan uang tabungan. Jadi perlu dilihat. Kalau kita tahu dengan uang pensiun kita, artinya setiap tahun dizakatin. Kalau kita tahu ini kan orang nabung uang. Kadang-kadang dipotong dari gajinya. Atau ada bagian yang sudah ditetapkan oleh tempat usaha, tempat dia kerja. Di perusahaan tersebut umpamanya. Umpamanya pensiun dia tiap tahun itu ternyata atau tiap bulan dia dapat 1 juta pensiun dipotong. Berarti setelah setahun kan 12 juta. Nah, 12 juta itu bisa ditambahkan dengan uang yang dia milikin. Kalau dikatakan umpamanya anak punya uang 100 juta berarti tambah 12 juta. Ini uang tabungan juga gitu loh. Yang memang gak bisa diambil kecuali nanti ketika udah masuk masa pensiun. Sehingga seharusnya dikeluarkan tiap tahun. Kalau dia tahu. Kalau itu hak dia. Karena ada orang yang uang pensiun belum tentu saat. Jadi kalau anak mungkin di PHK gak dapat uang pensiun. Atau kalau perusahaan kolab. Gak ada uang pensiun. Berarti uang itu belum pasti milik kita. Ketika uang itu belum pasti milik kita. Maka kita zakatin tatkala sudah ada di tangan kita. Jadi uang yang belum pasti milik kita. Tapi kalau uang itu pasti. Sebenarnya orang itu saat kalau kerja umur 40 tahun mau resign. Dia bisa ambil itu uang. Berarti kan milik dia. Yang memang ditabungkan. Karena zakat ini di harta yang dimiliki. Kepemilikan penuh dia uang tersebut. Jadi kalau masih belum dimilikin penuh sama dia. Belum tentu milik dia. Berarti gak wajib zakat. Sehingga kalau yang seperti itu. Ketika kita terima duit. Secara langsung memakai duit itu. Tadi 200 juta, ya udah dizakatin ketika itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Assalamualaikum ilaikum. Ustaz, kemudian kami panggil selanjutnya. Yulizan Yerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ahlan san barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Afwan Ustaz, izin bertanya ini tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu dari makanan pokok Ustaz. Nah, zakat fitrah, betul. Nah, begini Ustaz, kan kita ada istilahnya itu lifestyle, jadi pola makannya tidak makan nasi gitu loh Ustaz. Jadi yang dimakan bersumber dari hewani, ikan, daging, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kalau seperti itu zakat fitrahnya tetap beras atau apa gitu Ustaz? Gimana dia itu makanannya? Dari hewani Ustaz. Kayak teman-teman yang dikutub sana ya. Iya mungkin gitu Ustaz. Jadi apa kita... ini orang Indonesia di Indonesia makannya makan diet ya, diet keto Indonesia. Iya keto Ustaz, keto fastosis namanya kan. Nah. Jadi kita nggak makan nasi atau karbohidrat yang lain, jadi makannya dari yaitu hewani. Siap. Seperti itu. Nah untuk zakatnya itu seperti apa Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukran jazakallahu khair. Nah masya Allah barakallahu fikum. Iya jemaah, kalau berkaitan dengan orang yang makanannya, orang ini makanannya daging. Dia itu menyelisihi orang-orang yang makan di kampungnya gitu loh. Makanan pokok di negerinya itu beras. Tapi dia menyelisihi mereka. Dia makan daging. Zakatnya diambil dari mana? Ya tetap makanan pokok masyarakat yang ada di sana gitu loh. Jadi diambil dari kondisi masyarakat yang ada. Ini berkaitan dengan makanan pokok. Tapi yang ana kepikiran ya wallahu a'lam, mungkin anda sih nggak tahu jawabannya. Kalau orang yang hidup di kutub, yang memang makanan pokoknya daging, jadi nggak, bukan dia merubah budaya dia, bukan. Memang makannya daging. Terus gimana zakatnya? Apakah dari daging diambilin ya? Karena memang Rasulullah SAW mengatakan ceritanya. Sahabat faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so'an min ta'am, satu sok dari makanan gitu. Sedangkan kalau yang di Indonesia jelas ada beras, tapi kalau yang model di kutub itu anda enggak tahu wallahu alam bisawab, apakah kemudian mereka zakatnya tetap daging itu yang diambilkan 1 kilo, 2,5 kilo atau 3 kilo dan diberikan kepada orang-orang fakir. Karena kan kalau makanan seperti itu enggak bisa disimpan oleh orang-orang fakir tersebut. Kalau bicara makanan fresh, walaupun sekarang mungkin ada kulkas ini dan itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas kalau buat orang Indonesia yang dia diet keto, kemudian dia nggak makan beras, tapi tetap zakat yang diberikan adalah makanan pokok untuk masyarakat yang ada di sana. Sebagaimana di masa Nabi SAW itu adalah gandum yang diberikan kepada masyarakat yang jadi makanan pokok mereka di Indonesia. Maka beras yang diberikan kepada mereka. Hadza wallahu alam bisawab. Ahibati fillah. Kembali kepada pertanyaan pertama tadi ya. Tadi kan kita sebutkan tentang masalah pensiunan ini. Pensiunan itu kalau memang dimiliki, milik dia, bisa dia ambil kapan saja, berarti dizakatin. Tapi kalau tanya enggak Ustaz, enggak bisa Ustaz diambil kecuali kalau pensiun nantinya. Berarti dizakati ketika pensiun. Hadza wallahu alam bisawab. Nah, insyaallah barakallahu fikum Ustaz. Kemudian selanjutnya kami panggil Ika Puspita. Ika Puspita, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fik. Naam, tafadhali. Jazakumullah khair Ustaz untuk ilmunya. Allah. Saya mau bertanya terkait tentang masalah zakat mal Ustaz. Apa boleh Ustaz kita memberikan zakat tiap bulan tapi orang yang Afwan, terputus. Iya. Nah, ini anak-anak bertanya Afwan. Apakah Afwan baik, barusan terputus. Oh iya. Bisa diulangi? Yang pertama zakat mal Ustaz boleh putus lagi ya kerja sama kita Ustaz. Terus yang kedua zakat tunggu mitra. putus mereka. Jadi Ustaz. Nah, diulangi lagi Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait zakat mal Ustaz
Nah, apakah boleh Ustadz kita memberikan zakat mal tapi orangnya ini tuh bekerja dengan kita Ustadz setiap bulannya? Oh, kita memberikan zakat itu artinya menyalurkan kepada orang yang kerja sama kita. Afon? Putus juga. Afon Ustadz. Nah, Afon bisa diulangin pertanyaannya? Iya, tadi yang pertama. Putus lagi. Ustadz Afon. Nah, tafadhol boleh. Barusan putus ya. Diulangin Mbak. Oh iya, Afon Ustadz ya. Yang pertama terkait tentang masalah zakat mal Ustadz. Apakah boleh kita memberikan zakat mal ini tapi orangnya bekerja dengan kita Ustadz setiap bulannya? Gitu. Nah, terus yang kedua terkait tentang zakat fitrah Ustadz. Ini kan kebetulan anak-anak gak pulang nih Ustadz. Liga tetap main di bulan Ramadan. Atau boleh zakat fitrahnya dua kali Ustadz dikirim ke orang tua dan dibayarkan juga di Jogja gitu Ustadz. Kita bagi-bagi beras ke orang-orang yang gak apa, ke masjid gitu Ustadz. Itu bagaimana ya Ustadz? Masya Allah. Zakumullah khair Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan menyalurkan zakat ya. Kita melakukan zakat kepada orang yang bekerja sama kita. Boleh-boleh aja. Yang penting bukan dijadikan gaji dia. Ini orang kerja sama kita orang miskin. Dia termasuk dari 8 golongan tersebut. Anak kasih tiap bulan, Masya Allah, anak kasih gajinya dia sebenarnya 1 juta. Anak kasih dia tiap bulan 1 juta setengah. Dia itu diambil dari zakat, nggak boleh. Dia punya hak upah dari pekerjaan dia. Keluarkan upah dia, momen dia upahnya memang 1 juta, keluarkan 1 juta dan sampaikan kepada dia, yang 500 ini zakat, bukan upah dia. Bukan upah akan pekerjaan dia, tapi itu hak dia sebagai orang miskin. Maka nggak masalah sebenarnya kita mengeluarkan zakat kepada orang yang bekerja sama kita, kepada tetangga kita, kepada kerabat kita. Adapun selama mereka masuk dalam golongan yang 8 itu. Hanya berkaitan dengan kerabat yang boleh menerima zakat dari kita adalah yang kita tidak jadi ahli warisnya. Ini pendapat para ulama mengatakan yang boleh terima zakat dari kerabat kita yang kalau dia mati kita tidak mewarisi dia. Supaya tidak terjadi perputaran uang zakat yang kita berikan kepada dia, dia mati akhirnya kita warisin. Nggak boleh. Seperti itu. Adapun yang berkaitan dengan yang kedua tadi, bolehkah mengeluarkan zakatul fitr ini dua kali? Zakat fitrah ini wajibnya satu so. Tapi engkau mau keluarkan 10 so, 20 so, orang punya duit mau keluarkan satu kintal, boleh. Dia mau keluarkan di tempat dia, dikeluarkan di tempat keluarganya, nggak ada masalah. Yang jelas dia keluarkan sebelum sholat Idul Fitr. Zakat fitrah itu sebelum sholat Idul Fitr. Karena kalau yang sesudah sholat Id, maka nggak jadi zakatul fitr. Supaya kita memperhatikan waktunya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jamaah, subhanallah, ini berkaitan dengan zakat daging tadi, alhamdulillah ya. Ana baca fatwanya para ulama di sini sebutkan, Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, bahwasanya beliau mengatakan, iya, ini di fatwa di Islam Qaw disebutkan. Wa idha ikhtara al-muslim an yukhrija zakatal fitri lahman aw ghayrahu mimma yuzanu wa la yukal fa innahu yuqaddiru zakat bil wazn. Kalau seorang mukmin mengeluarkan zakat fitrah dengan daging, boleh dia mengeluarkan daging. Cuma tinggal ditakar sebenarnya. Kalau enggak bisa ditakar, maka ditimbang. Jadi enggak ada masalah untuk mengeluarkan zakat fitrah itu dari daging. Liman kana kutuhum al-lahm. Bagi orang-orang yang makanan pokok mereka adalah daging. Hadis yang tadi dibacakan bahwasanya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita di masa Nabi alaihi salatu wasallam mengeluarkan zakat yaumul fitr sa'an min ta'am. Satu sa' dari makanan.
Wa kana ta'amuna asy'ir, wa kana ta'amana asy'ir waz-zabib wal-aqit wat-tamr. Sedangkan makanan kita pada waktu itu adalah syair. Gandum, kemudian zabib, kismis, lalu ada susu yang dikeringkan, lalu kurma. Maka apabila makanan penduduk negeri itu daging, maka diperbolehkan dia mengeluarkan dari daging tersebut. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi cuma yang jadi masalah tadi, kalau tradisinya, tradisi penduduk negeri itu adalah makan beras. Ini karena diet keto, dia makan daging. Dia sendiri yang makan daging gitu loh. Orang-orang sebenarnya makan daging, tapi tidak menjadi kebutuhan pokok mereka. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, kalau makanan orang-orang itu adalah daging, maka yang mereka keluarkan adalah daging. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Insyaallah, syukran wa jazakumullah khairan. Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Barakallahu fiik Ustaz, mohon izin bertanya. Apakah kriteria fakir miskin, apakah penuntut ilmu agama atau guru agama boleh menerima zakat untuk beli-beli buku dan lain-lain? Gimana? Apakah kriteria fakir miskin itu, apakah penuntut ilmu agama atau guru agama boleh menerima zakat untuk beli-beli buku dan lain-lain? Barakallahu fikum. Nah, ijma', yang penting dia miskin, yang penting dia itu fakir. Kalau penuntut ilmu agama anaknya konglomerat, ya nggak boleh dia terima zakat gitu loh. Momennya ustadz, apakah guru ngaji boleh terima zakat? Tergantung guru ngajinya ini masuk 8 itu tidak. Kalau masuk 8 selesai. Hanya saja memang yang dibicarakan itu masalah fisabilillah. Di jalan Allah. Karena penuntut ilmu ini kan hitungannya fisabilillah ustaz. Walaupun jumhur ulama berpendapat fisabilillah dalam ayat zakat itu adalah perang di jalan Allah Azza wa Jalla. Sehingga penuntut ilmu gak masuk, guru ngaji gak masuk, penulis gak masuk, pendakwah gak masuk. Yang masuk adalah mereka yang berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Walaupun sebagian ulama membolehkan. Akan tetapi pendapat jumhur tetap fisabilillah yang dimaksud adalah perang di jalan Allah Jalla Jalaluh. Kemudian gimana Ustaz kalau para penuntut ilmu itu perlu bantuan? Ya tinggal dilihat, mungkin dia masuk miskin. Mungkin dia masuk fakir. Nggak mampu bayar SPP-nya, nunggak SPP-nya. Maka dia diambilkan dari porsinya orang fakir dan miskin. Bukan diambilkan dari porsinya fi sabilillah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ada yang? Barakallahu fikum Ustaz. Afan Ustaz, ada yang ingin bertanya lagi terkait zakat yang untuk daging itu Ustaz? Siap. Berapa kilogram ya Ustaz? Iya. Iya, sama aja ya. Kalau yang daging itu disebutkan zakatnya sok. Kalau sok tadi itu ditimbang 2,5 kilo atau 3 kilo, maka seperti itulah yang dikeluarkan. Jadi 2,5 kilo atau 3 kilo. Mungkin ini berkaitan dengan perbedaan di antara para ulama tentang berat satu sok tadi. Satu sok ini liter sebenarnya jamaah, bukan kilo. Sehingga kadangkala 1 liter makanan itu berbeda dengan tergantung makanannya. Umumnya 1 liter kurma itu sama 1 liter gandum, mungkin beratnya berbeda. Lalu jenis kurmanya juga menentukan. Ada kurma-kurma yang berat, ada kurma-kurma yang ringan. Sehingga kalau ditaruh di literan itu, karena kurmanya besar-besar dan dia ringan, kadangkala ditimbang nggak sampai 3 kilo gitu loh. Jadi lebih aman buat yang mengeluarkan zakat dari daging itu, maka dia keluarkan 3 kilo atau 2,5 kilo sampai 3 kilo. Hadza wallahu a'lam bishawab. Naam. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian kami panggil ini
kurang tahu nih, Al Akhwindi atau Ukhwindi nih, Wendy. Tondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ustaz Afan, bagaimana dengan zakat mal yang dananya tersimpan di dalam bank syariah dengan akad mudharabah? Apakah dihitung sebagai zakat mal? Karena kan di situ juga dikembangkan dengan partner usaha dari bank syariah tersebut. Jazakallahu khair, Ustaz. Naam, barakallahu fiikum. Ahibati fillah. Berkaitan tadi kita bicarakan ada zakat urud tijarah, zakat barang-barang yang dipersiapkan untuk usaha, untuk dagang. Sama seperti tadi uang yang kita jangan bicara sama bank umpamanya, atau kita sama kawan kita. Kita kasih dia duit, umpamanya ini 100 juta dikembangkan. Tapi dilihat uang 100 juta ini jadi apa? Atau kita 1 miliar tanam modal dengan akad mudharabah tadi. Dilihat uang itu, ada yang untuk sewa tanah. Kalau sewa tanah kan nggak ada zakatnya. Ada yang untuk ngeluarkan surat izin. Jadi duit itu kadangkala ada yang habis. Tapi ada duit, umpamanya ternyata modalnya adalah 500 juta. Ini modal yang digunakan untuk beli barang yang diputar. Jadi uang yang berputar. Dari uang yang berputar inilah dikeluarkan zakatnya. Berkaitan dengan mudharabah dengan bank syariah umpamanya, wallahu a'lam bishawab. Ana lihat tetap diwajib dikeluarkan zakatnya sejumlah uang yang kita taruh di sana. Walaupun mungkin sebagian para ustadz masih beranggapan mudharabah yang ada di bank syariah belum murni syariah seperti itu. Jadi mungkin yang dikeluarkan adalah jumlah uang yang ditabungkan di sana atau disimpan di sana, itulah yang dikeluarkan zakatnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum, Ustaz. Wa fiikum mubarakna. Sanallahu ilaih. Selanjutnya M Haikal, M Haikal tafadhol. Akh M Haikal. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Terima kasih, Ustaz. Ustaz, ana ada pertanyaan. Pertanyaan ini berkaitan dengan zakat juga. Yang pertama adalah bila kita memiliki yang kita investasikan seperti itu. Terdengar, Ustaz? Iya, terdengar. Tafadhol. Ya. Ya, kita memiliki emas yang kita investasikan, pada saat kita beli sudah kita zakatkan atau keluarkan zakatnya seperti itu. Nah, baik, udah sampai ini, Sob. Apakah kemudian saat ini setelah emas itu disimpan itu masih perlukah kita dikeluarkan zakatnya? Karena ini berkaitan dengan yarham abah ana dulu membeli emas untuk investasi. Ya. Kemudian beliau sudah mengeluarkan zakatnya. Nah, sekarang pertanyaan kita ada kekhawatiran apakah masih perlu lagi kita keluarkan zakatnya? Karena kan mungkin nilai emasnya mengalami perbedaan seperti itu dengan siap dibeli pada saat beberapa tahun sebelumnya. Seperti itu, Ustaz. Baik, umur emas itu diinvestasikan udah berapa tahun gitu? Masya Allah, mungkin sudah hampir lebih dari 10 tahun, Ustaz, ya. Setiap tahun nggak dikeluarkan zakat saja, seperti itu. Nggak, setiap tahunnya nggak dikeluarkan zakat. Tidak, dibeli pada saat awal sudah dikeluarkan zakat pada saat beli. Oh, awal aja gitu ya, siap kalau gitu. Nah, iya seperti itu. Kita khawatir jangan sampai kita salah. Betul. Karena abah sudah nggak ada, jangan sampai kita kesalahan seperti itu. Kita ingin penjelasan dari Ustadz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah, terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah jamaah. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya, seorang anak menanyakan zakat orang tuanya. Karena kadangkala ada sebagian pengusaha yang mungkin ilmu tentang zakatnya itu dari orang tuanya juga. Seperti tadi dikatakan, udahlah keluarkan zakat awal beli, keluarin, selesai sudah. Padahal zakat itu kewajiban tiap tahun. Jadi seharusnya
kalau umpamanya di awal beli itu dikeluarin, ini dianggap tahun ini dia keluarkan zakatnya. Tahun 1442, umpamanya dia katakan, ana beli hari ini, tanggal 24 Rajab, 1442 Hijriah, ana beli emas 1 kilo. Ana keluarkan zakatnya 25 gram. Ana keluarkan zakatnya sekarang. Ini zakat buat tahun ini. Sehingga ketika berputar satu tahun nanti, tahun tanggal 24 Rajab 1443 Hijriah, ana udah gak wajib zakat karena udah selesai sebenarnya. Ana udah dahulukan. Tapi di tahun selanjutnya, setiap tanggal itu wajib zakat. Tahun selanjutnya wajib zakat. Karena zakat ini kewajiban untuk setiap tahunnya. Maka kalau tadi dikatakan 10 tahun, berarti punya utang 10 tahun mengeluarkan zakatnya. Atau dikurangin 1 tahun tadi yang awal pembelian. Sehingga tinggal 9 tahun. Maka kewajiban zakat adalah kewajiban idza hala alaihil haul. Kalau berputar 1 tahun, dikeluarkan zakat. Kadang-kadang sebagian orang mengatakan, Ustaz, nanti duitnya berkurang. Ya Allah, enggak berkurang duit. Diberkahin sama Allah Azza wa Jalla. Yang para ulama bicarakan adalah zakat perhiasan. Gimana zakat perhiasan ini? Kalau perhiasan itu dipakai, enggak ada zakatnya. Tapi kalau perhiasan itu digunakan untuk menyimpan. Ada perempuan-perempuan beli emas ini sebenarnya bukan untuk perhiasan, tapi untuk simpanan. Soalnya kalau disimpan duit takut habis, Ustaz. Ahsan, beli gelangnya bisa dipakai, duitnya nggak habis. Kalau tujuannya adalah untuk menyimpan, maka tetap ada zakatnya. Tapi kalau memang untuk digunakan perhiasan, nggak ada zakatnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi buat akhir yang bertanya tadi, tolong dipelajari kembali atau dilihat kembali. Kalau memang ternyata abah nggak mengeluarkan zakat kecuali ketika pembelian, berarti ada utang zakat yang harus dikeluarkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Barakallahu fikum, Ustaz. Sekian. Hai. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang hitung zakat perniagaan, Ustaz. Barakallahu fikum. Nah. Kalau bicara perniagaan ini jamaah, maka dia biasanya orang ketika buka usaha ini ada waktunya, dia punya usaha ini kapan. Tadi Anda sebutkan bahwasanya dalam usaha itu umpamanya modalnya anggap 1 miliar. Tapi dari 1 miliar itu dikeluarkan untuk sewa toko berapa. Kemudian dikeluarkan untuk umpamanya setting tempat itu berapa. Digunakan untuk ngurus izin. Anggap akhirnya untuk persiapan usaha itu dia ambil habis 500 juta. 500 juta ini yang jadi modal usaha yang digunakan untuk membeli barang, ya, keluar masuk barang itu dari 500 juta. Sehingga zakatnya itu ya dari 500 juta ini nanti. Ketika akhir tahun dilihat uang cash berapa, barang yang ada berapa. Barang itu ngikutin harga barang tersebut. Harga sebenarnya mak matang harga kulaknya dia berapa sih? Karena nilainya seperti itu, karena belum tentu laku sesuai dengan yang dia inginkan. Kalau dikatakan ini nilai barangnya ini, Ustaz, anak kulak nilainya 200 juta. Kalau dijual ya bisa mungkin 300 juta, mungkin bisa 400 juta. Itu kan tidak pasti. Tapi yang pasti adalah barang dagangan dia berapa dia kulakannya, maka dihitung semua. Setelah itu digabungin sama uang cash dia. Kadang-kadang uangnya cuma 20 juta, Ustaz. Nggak ada kan orang kayak gitu berdagang karena jamaah. Dia gunakan untuk beli barang. Ketika 20 juta, dilihat barangmu berapa. Barang ini harganya 100 juta. Ya sudah, berarti 120 juta. Dikeluarkan dari sana zakatnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan selanjutnya. Al-Ukh Kaisa Rubi Ardani. Tafadhal. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Barakallahu
Jazakallah khairan Ustaz. Ustaz Afwan izin bertanya, tadi kan disebutkan untuk batas emas itu kurang lebih 85 gram ya Ustaz ya? Iya. Kalau seandainya emasnya, seorang istri dia punya emas kurang dari 85 gram tapi ada uang deposito itu dananya senilai lebih dari 85 gram itu zakatnya seperti apa ya Ustaz ya? Siap, emasnya ini perhiasan apa simpanan? Simpanan, LM. Apa LM ini? Logam mulia, logam mulia. Oh emas, iya. Siap. Jadi dia punya uang, punya emas, tidak sampai 85 gram emas. Ya, tapi dia punya duit. Tabungan si istrinya sendiri, di luar dari punya suami, dia ada. Anggap 50 juta. Lebih dari nilainya dari 85 gram emas itu. Itu apakah harus dipisah? Atau digabungin lagi gitu jadi satu? Ya. Terus satu lagi Ustaz, kalau seandainya itu yang kan tadi sudah disebutkan ya Ustaz ya, penerima zakat. Ya. Nah, kalau seandainya kita lebih memang kayak ke saudara aja atau ke tetangga yang termasuk ke kriteria atau lebih ke lingkungan terdekat kita, atau kalau kita kirimkan tuh ke yayasan yang benar-benar ngurusin zakat Ustaz. Siap, Masya Allah. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz, boleh satu lagi nggak? Nah, kalau berhubungan nggak apa-apa? Di luar tema sih Ustaz. Gini kan setelah saya belajar. Siap. Boleh ya Ustaz? Nah, tepat boleh. Jadi gini kan ketika saya belajar mengenal sunnah, dulu saya menyukai musik, dan ketika saya mulai mengurangi dengan mendengarkan musik, ayah saya bilang, kok kamu udah nggak pernah dengerin musik lagi. Terus saya bilang nggak boleh, terus saya dibilang jangan terlalu fanatik, tapi asal nggak terlalu terini. Saya bilang kalau musik itu melalaikan gitu, dan saya berusaha untuk mengurangi, cuman dibilangnya jangan terlalu fanatik banget gitu. Terus apa yang harus saya bilang yang lebih santun lagi kepada orang tua supaya dengan adabnya lah Ustaz. Siap. Yang saya belum mengerti gitu. Masya Allah. Ya, makasih. Barakallahu fiik. Nah, hayakumullah. Nah, jamaah. Ya, pertanyaan berkaitan dengan orang yang punya logam mulia. Dia punya simpanan logam mulia dan dia punya uang cash. Bagaimana mengeluarkan zakatnya? Dua ini sebenarnya sama. Sama-sama harta ya. Harta yang ada zakatnya. Sehingga kalau dikatakan punya logam mulia cuma 50 gram. Berarti kan nggak wajib zakat. Tapi dia punya duit jumlahnya 100 juta. Maka ketika digabungin ternyata nilainya lebih dari 50 gram emas. Jadi nisabnya udah nyampe. Jadi dikeluarkan, digabungin atau tidak digabungin, yang penting kalau sudah sampai nisabnya, mama dia mengeluarkan, ana mau dari uang sekian, mau dari emasnya sekian, gak masalah. Tapi mau dikeluarkan uangnya aja setelah digabungin, dinilai 85 gram, dia punya emas lantakan tadi umpamanya 50 gram, kemudian punya duit 100 juta, digabungin nilainya berapa, baru dikeluarkan 2,5%-nya. Seperti itu mungkin lebih nyaman ya. Tapi kalau mau dikeluarkan sendiri-sendiri nggak apa-apa. Tapi yang jelas penghitungannya itu digabungin. Untuk mencapai nisab. Kalau nggak sampai nisab. Kalau dua-duanya sampai nisab, ngitungnya mudah gitu loh. Ini berkaitan dengan yang emasnya nggak nyampe nisab, duitnya nggak nyampe nisab. Emasnya 50 gram, jelas nggak sampai nisab. Duitnya anggap 50 juta. Nggak sampai nisab. Kalau emas itu 1 juta, berarti nggak sampai nisab harganya. Tapi kalau digabungin, sampai nisab. Maka ketika itulah dihitung bergabung, kemudian dikeluarkan zakatnya. Adapun kepada siapa kita menyalurkan, maka kepada kerabat kita lebih utama sebenarnya ya. Ingat kalau dulu itu diambil sama pemerintah, sehingga Nabi alaihissalam yang membagikannya. Ketika pemerintahan itu pemerintahan yang
yang adil, yang makmur, yang mereka tidak korupsi. Artinya duit yang masuk ke sana itu benar-benar disalurkan, maka ahlan wa sahlan. Tapi ketika pemerintahnya itu korupsi, duit itu banyak, yang seperti kita lihat di negeri kita, banyak oknum-oknum pemerintahan yang menggelapkan duit rakyat, duit negara, maka jangan. Ketika kita berikan ke sana, takut nggak sampai ke fakir miskin, sampai ke kantong yang nerima nantinya. Maka kita lebih baik cari tempat yang aman, yang amanah. Maka kalau tadi kalian bisa nyalurkan sendiri, silahkan kepada kerabat kita, keluarga kita, atau kita titip kepada orang yang amanah. Cuma yang lebih utama tadi, kalau bisa orang-orang yang di sekitar kita itu merasakan zakat kita. Ini dalam rangka menjaga hubungan sama mereka. Ketika antum orang kaya di satu tempat, lalu zakatnya diberikan ke tempat lain, sedangkan di balik rumah antum ada orang miskin, akhirnya dia akan bingung, nih orang kaya raya gak pernah ngasih zakat sama kita. Padahal tujuan zakat kan membersihkan hati, menyambung ukhuwah sama mereka. Maka itu akan lebih utama ya bagi orang yang punya zakat. Sebelum, kalau sudah dikasih semuanya, ada kelebihan, mau dibagi ke tempat lain, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, atau ada tempat-tempat yang lebih membutuhkan daripada tempat dia. Kalau yang ketiga itu berkaitan dengan masalah musik ya. Kadang-kadang kan ada orang tua memang yang, bukan orang tua, kebanyakan orang itu menganggap musik ini gak apa-apa. Sehingga kalau muncul satu pendapat yang mengatakan haram, ini fanatik banget kepada agama. Kita ini fanatik kepada kebenaran sebenarnya. Dulu kita gak tahu, kita baru tahu. Nah, ternyata imam yang empat, dari mulai Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka berpendapat haram gitu. Maka sekarang ketika menghadapin orang tua, ya sampaikan, Abah, anak terus belajar, Abah. Insya Allah mohon dukungannya. Kalau nanti anak ada sesuatu, mungkin anak bisa minta arahan dari Abah. Sehingga tatkala anti membaca buku, membayang karangan beberapa ustadz yang berkaitan dengan musik, sampaikan, Ayah, kayak gini, coba Ayah, apa ada yang salah di buku ini mungkin? Ayah bisa memberikan arahan kepada anak supaya anak tadi bicara fanatik ini maknanya biasanya negatif. Padahal fanatik kepada kebenaran itu harus kita lakukan. Tapi gak boleh fanatik kepada kelompok, kepada golongan. Yang ada fanatik kepada kebenaran. Sambil terus didoakan orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ogi, kayaknya kita udah habis pertanyaannya, Ogi. Kita masuk ke kuis. Kuis ya Ustaz ya. Nah Afan Ustaz, sebelumnya untuk zakat ini, apakah minggu depan masih dengan tema yang sama atau zakat ini atau sudah? Mungkin kita bisa membahas zakat yang lebih luas lagi. Mungkin kita akan bicarakan tentang sodakoh nantinya supaya lebih luas lagi, sehingga kita setelah mengetahui yang wajib, kita mungkin memahami yang sunnah-sunnah dalam bab zakat ini nantinya, insya Allah. Seperti itu. Barakallahu fiik. Sebelum sesi kuis ini dimulai, Afan Ustaz, ana ingin semua partisipan untuk lower hands terlebih dahulu. Nanti Ustaz bertanya, insyaallah boleh langsung. Nah. Barakallahu fiik. Baik Ustaz, tafadhol. Baik, pertanyaan pertama. Sebutkan 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Muhammad Ansari Bekasi, Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 golongan yang wajib dikasih zakat. Yang pertama, orang fakir. Yang kedua, orang miskin. Yang ketiga, ambil zakat. Ya. Yang keempat, orang mu'alaf. Yang kelima, orang yang terbebas dari budak. Yang keenam, yang terlilit utang. Yang ketujuh, orang yang fisabilillah. Yang kedelapan, orang yang terputus dalam perjalanan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, Santi. Barakallahu fiik. Sahih pertanyaannya. Taib. Pertanyaan yang kedua,
harta apa saja yang wajib dizakati? Elmiati Sainan. Elmiati Sainan. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas kesempatan yang diberikan. Barakallahu fiik, tafadhali. Ya, saya Ibu El dari Padang Panjang Sumbar, Ustaz. Masya Allah, naam. Harta yang wajib dizakatkan adalah makanan pokok. Satu, yeah. Yang kedua hewan ternak. Yeah. Hewan ternaknya yang digembalakan, bukan yang dikandangkan. Masya Allah, betul. Yang ketiga, hasil pertanian. Yang betul, ketiga, hasil pertanian tadi, makanan pokok, ya, hasil pertanian. Iya. Hmm. Ya. Oke. Okay. Kemudian? Harta emas, perak. Dan mata uang. Yang ada nilainya, ya, yang ada nilainya, Ustaz. Siap. Yang ada nilainya, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian satu lagi yang diperselisihkan masalah barang perniagaan ya. Iya. Iya, barang perniagaan. Siap kalau gitu. Masya Allah, barakallahu fiik Ibu dipandang panjang nih. Naam, jazakillah khair atas kehadirannya. Kemudian pertanyaan yang terakhir berkaitan dengan hikmah. Sebutkan tiga hikmah disyariatkannya zakat. Ummu Jasmin, tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ana dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Hikmah dari mengeluarkan zakat ada tiga. Satu, menyempurnakan agama. Ya. Dua, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tiga, membersihkan jiwa. Masya Allah, membersihkan jiwa dan harta juga sekalian. Masya Allah. Ya, barakallahu fiik Ibu atas partisipasinya. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini jemaah. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan zakat ini pada pertemuan yang akan datang untuk membahas zakat-zakat yang dianjurkan. Dan mungkin beberapa hal yang berkaitan dengan zakat fitrah, karena kita sudah memasuk bulan Ramadan, dan juga berkaitan dengan mungkin pembahasan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat ini, karena masih sering ditanyakan kembali ya, apakah fulan pantas mendapatkan atau tidak. Mungkin kita akan bahas lebih detail lagi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan ke Ustaz Ogi. Jazakumullah khairan.